dengan Bunda Nia dan Bella. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, hari ini Bunda Nia akan bercerita tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Sudah siap mendengarkan cerita dari Bunda Nia? Oke Bunda. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada yang beda nih dari Bella. Apa Bunda? Coba kita perhatikan Bella. Wah, Bella hari ini memakai baju kebaya ya? Iya, aku cantik kan Bunda? Ini aku mau ikut karnaval hari Kartini Bunda. Oh, mau ikut karnaval. Iya, Bella cantik ya teman-teman ya. Pakai baju kebaya. Oh, Bella mau ikut karnaval ya? Iya, Bunda. Wah, Bella cantik sekali ya teman-teman. Yuk, kita lihat kegiatan Bella yuk. Wah, seru sekali ya karnavalnya. Bella dan teman-teman memakai pakaian adat yang beraneka ragam. Iya Bunda, di Indonesia kan beraneka ragam suku bangsa. Iya, betul Bella. Jadi Indonesia itu beraneka ragam suku bangsa. Salah satunya adalah suku Jawa. Iya, suku Jawa ya Bunda. Iya Bella. Suku Jawa merupakan suku bangsa yang terkenal akan tata krama, lemah lembut, sopan, dan beragam budayanya. Lemah lembut dan sopan seperti Bella ya Bunda? Kan Bella lembut anaknya. Selain itu, kita bisa mengenal suku Jawa melalui pakaian adatnya. Nah, yang dipakai oleh Bella ini teman-teman. Iya, yang dipakai Bella ini atasannya namanya kebaya, bawahannya namanya jari, dan alas kaki yang dipakai ini namanya selop. Oh, jadi kalau untuk perempuan itu pakai kebaya ya Bunda? Iya Bella. Kalau laki-laki pakaiannya apa Bunda? Kalau laki-laki pakaiannya disebut beskap. Atasannya disebut beskap, bawahannya disebut jarik, alas kakinya disebut selop. Nah kalau laki-laki itu Bella pakai penutup kepala namanya blangkon. Oh kalau laki-laki itu pakai topi ya Bunda? Itu namanya bukan topi sayang, tapi blangkon. Nah, sebelum Bunda melanjutkan ceritanya, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Bella, Bella suka menari nggak? Ah, suka sekali Bunda. Yang tadi itu tarian apa sih namanya Bunda? Iya, tadi itu salah satu tarian tradisional Jawa yang berasal dari Jawa Timur. Namanya Tari Remo. Tari Remo itu apa sih Bunda? Tari Remo itu tari untuk penyambutan tamu yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jombang. Indonesia itu budayanya sangat banyak sekali ya Bunda, mulai dari pakaian dan tariannya. Iya, betul Bella.
Tapi ingat ya, Indonesia itu berbagai macam suku bangsa dan budaya yang harus kita ketahui. Iya, Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pinter! Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dadah teman-teman.